Halo guys, welcome back di YouTube Jonan. Tutorial video kali ini cara menjadikan stiker untuk status WhatsApp. Nah, untuk menjadikan stiker sebagai status di WhatsApp, kita harus download aplikasi yang namanya Zarxiver yang bisa kalian download di Play Store secara gratis. Oke, kita langsung buka aplikasinya. Ya, kita scroll ke bawah. Pilih folder WhatsApp. Oke, ini pilih media, kemudian pilih folder WhatsApp stiker. Nah, di sini kita bisa pilih untuk stiker mana yang akan kita jadikan status di WhatsApp. Kita lihat dulu untuk stikernya. Ini akan saya jadikan status di WhatsApp. Tinggal klik kirim, lalu pilih WhatsApp, kirim ke status saya. Oke, sekarang stiker WhatsApp sudah berhasil kita jadikan status di WhatsApp ya. Oke, sangat mudah sekali caranya seperti itu. Dan sekian, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Goodbye.